Bisa bagi Anda yang butuh referensi tempat untuk healing di masa-masa libur anak sekolah seperti sekarang ini, Aloha Peak 2 bisa menjadi tujuan wisata untuk Anda. Bagi umat muslim, dan Anda tidak perlu khawatir mencari tempat ibadah karena kini di Aloha Peak 2 sudah ada musola dengan nuansa yang unik. Aloha Peak 2 kini menjadi salah satu kawasan wisata yang diminati masyarakat, termasuk umat muslim. Bagi Anda yang hendak berwisata ke Aloha Peak 2, nggak perlu khawatir soal tempat ibadah, karena kini sudah ada musola. Bukan musola biasa. Musola di kawasan Aloha Peak 2 ini mengusung konsep yang unik, berbeda dari musola pada umumnya. Bangunan musola dibuat dengan desain tropik beratapkan jerami. Desain ini senada dengan kawasan wisata Aloha Peak 2. Jadi dari masukan dari pengunjung, kami bahas bersama-sama dengan tim planning and development berikut dengan manajemen dari Aloha Peak 2. Desain bangunannya memang disesuaikan dengan tema Aloha sendiri, yaitu dengan desain tropik yang memang menggunakan atap dari bahan jerami, sehingga secara desain berkesinambungan dengan desain dari Aloha. Musola baru ini berada di area selatan Aloha Peak 2. Musola terbagi menjadi dua bagian, untuk laki-laki dan perempuan. Kapasitas musola mampu menampung masing-masing 20 jemaah laki-laki dan 20 jemaah perempuan. Bagi Anda yang kebetulan lupa membawa alat salat juga tak perlu khawatir, karena di dalam musola sudah disediakan alat salat seperti mukena dan sajadah. Bagus ya musolanya. Terus ada ornamen-ornamen di lantai, bagus. Ada sajadah juga, ada mukena juga di dalam ya. Ya, udah cukup lengkap. Kesannya saya tadi sudah barusan sholat asar, kesannya tempatnya tuh nyaman dan bagus banget. Musola di kawasan Aloha Peak 2 ini baru saja diresmikan Senin kemarin. Acara peresmian dan pembukaan musola berlangsung dengan hikmat, dimulai dengan pembacaan Al-Quran sebelum pemotongan pita dan tumpeng. Pengelola berharap kehadiran musola ini dapat melengkapi fasilitas bagi pengunjung Aloha Peak 2. Maria Gabriel, Hilman Prayitno, Tangerang, Banten. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Siang hari ini. Saya Adristia Sintia, atas nama seluruh kru yang bertugas, Pugus Capekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu ikuti akun media sosial kami di Instagram, X, dan juga YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat di TV, televisi paling menghibur.